kembali. Di informasi selanjutnya, semburan lumpur dan gas masih terjadi di Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berupaya untuk menanggulangi sumber semburan lumpur. Semburan lumpur dan gas masih terjadi di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski semburan sudah mereda, warga sekitar masih dievakuasi. Sementara ini sudah mereda, yang seperti tadi malam, kita lihat tadi malam, kandungan gasnya sudah mulai menurun, Mas. Sudah mulai mereda ini, kandungan gasnya. Saat ini, petugas gabungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya untuk mengurangi semburan. Langsung diwarnakan, diperkatakan harus meninggalkan rumah. Untuk evakuasi dibantu, pertama dari pihak TNI juga membantu. Pertama itu pihak TNI yang bantu sini. Bapak sempat dievakuasi kemarin, pasti TNI pertama yang membantu. Akibat peristiwa ini, 3 bangunan rusak. Saat ini warga sekitar kejadian mengungsi di gedung embarkasi haji Balikpapan. Semburan lumpur yang disertai gas pertama kali muncul Sabtu lalu saat warga mengebor untuk mencari sumber air. Tim Liputan melaporkan untuk NET.